Oke, okay, Aisyah balik lagi sama gue, Street Host Magang di channel film terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, hari ini gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia dan gue nemuin ini. Lancer. Tapi ini bukan Lancer proyekannya tim HSR ya. Ini memang ada mobil customer yang lagi mau ganti-ganti juga nih velgnya. Itu yang GLXI. Kita lihat velgnya kayak apa nih yang disukain sama si Om Yahya. Ini velg yang lagi di fitting ini ada Bali G, spesifikasinya itu dia ring 17, lebarnya 7,5, offsetnya 45. Dan ini yang di fittingin itu pakai ban Acelera PHI 20545. Cuman kayaknya Xiaomi lagi milih lagi nih, tadi tuh sempat gua lihat ada yang Rai S1 tapi yang warna hitam. Kita lihat kayak apa yuk. Nih dia pilihan keduanya, ini adalah HSR Rai S1 yang spesifikasinya itu dia ring 17, lebarnya 7,5 dengan offsetnya 40 ya. Tapi ini bannya sama, ukurannya sama yang sebelumnya, sama Bali G, dia dipakein 20545. Jadi karena memang si omnya yang milih 20545 aja, itu udah paling nyaman buat dia katanya. Ini kondisinya masih ngegantung ya, jadi belum turun karena yang sebelahnya masih dipasang. Tapi overall ini kan Lancer itu sebenarnya model-model mobil, ini sosok tahu gua aja ya. Ini kan model-modelnya itu model-model JDM ya kan. Dipakein sama Dipakein sama velg S1 yang memang modelnya pun JDM racing banget ya kan. Cocok nih. Cuman sayangnya ini dipakainya pakai yang PHI bukan yang semi slick. Kalau misalnya dipakein yang semi slick bakal tambah keren banget nih. Fitmentnya juga, gue belum ngeliat fitmentnya sih, nanti kita coba lihat pas sudah diturunin seberapa jaraknya ini ya. Tapi keren sih. Kita lihat yuk. Sudah diturunin ya kondisinya, dan memang masih lumayan jauh. Ini belum dimaju mundurin karena di belakang juga ada mobil. Tapi kalau gue lihat ini mungkin masih sekitar 5 jari lebih ya.
di sebelah masih diangkat. Tuh. 5 jari lebih, dan kayaknya kalau untuk full muatan juga masih aman. Harusnya sih kalau menurut gue ya. Ini sok-sok tauannya gue aja nih, kayaknya di 20550 masih masuk, atau naikin ke 21550 juga kayaknya masih masuk nih. Karena di depannya juga kalau dibelokin masih aman nih harusnya. Ya kan? Kalau menurut kalian gimana nih? Cocok enggak pakai Rye S1 Lancer, pakai Rye S1 dengan spesifikasinya itu ring 17, lebar 7,5, offset 40, dan dipakein sama ban Accelera PHI yang ukurannya 20545. Kalau menurut gue sih keren sih. Ya kan? Mobilnya, image-nya udah JDM racing banget ya kan? Ditambah lagi velg Rye S1 yang emang udah ngebut banget kayaknya. Keren sih. Untuk belakangnya agak masuk ya. Kayaknya ini centerboard-nya juga nggak rata sih untuk mobilnya. Tapi kalau yang depan aman, rata body tuh. Keren. Tulis di kolom komentar pendapat kalian kayak gimana. Sekian dulu video kali ini. Gua Asep Hosmaga undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ingat velg, ingat khas.